Halo cuy, balik lagi di channel Viman Hai. Di sini ada peran baru, imposter. Nih. Ini voice line-nya ya. Ini impostor yang OP sih, karena skillnya aku terjemahin dulu ya, biar nanti jelas skillnya. Skillnya menurutku OP banget, broken karena keren. Oke, ku terjemahin dulu ya. Namanya pengacau, fraksinya imposter. Keterampilan dapat bekerja pada target yang berbeda, mempunyai efek yang berbeda, dan masih dapat digunakan setelah dieliminasi. Kemajuan misi dapat dibatalkan, objek misi darurat untuk sementara tidak tersedia, dan pemain yang melaporkan mayat hanya berbicara omong kosong. Hal ini dapat menyebabkan pemain lain gagal dan memasukkan cooldown saat mereka menggunakan skill lagi. Ini udah jelas ya. Ketika peran tertentu kena skill ini, menggunakan skill, nanti skillnya nggak bakal aktif, tapi cuma cooldown lagi aja. Kayak gimana? Langsung aja kita coba. Jadi tampilan perannya kayak gini, skillnya ya, tuh. Jadi yang kena skill kayak gitu nanti nggak bakal bisa on mic di meeting, nggak bakal bisa pakai skill, nggak bakal bisa misi, nggak bakal bisa perbaikin sabotase. Makanya ini bakal jadi peran OP ketika orangnya sisa dikit, ya pencetin aja skillnya. Yang ditempelin itu nanti nggak bakal bisa. Untuk waktunya aku nggak tahu ya seberapa lamanya. Mungkin setelah emergency bakal hilang. Coba aku cek ya apakah setelah emergency bakal hilang, itu nggak tahu. Prediksiku aja sih. Soalnya kalau di tadi nggak tertulis ya. Nggak tertulis sampai kapan. Jadi yang kena skillnya kalau nge-report mayat nggak bakal, suaranya nggak kedengeran, sama dengan omong kosong. Kosong. Iya, jadi skillnya cuma sekali meeting aja. Coba waktu cooldown. Ini ketika main di All Rolls, ngumpulinnya bakal berapa lama ya skillnya? Skill yang bisa dikumpulin, kalau misalkan satu aja nggak OP, tapi kalau misalkan 2, 3, atau 4 bakal OP loh. Ini aku dicoba di All Rolls. Oke. Ini skillnya unik banget. Oh, bisa 2. Apakah lebih dari 2? Kalau gitu ya tinggal sabu reaktor ya. Tinggal sapu reaktor, yang dekat pakein skill, yang dekatin pakein skill. Ih, bisa 3 loh. Wow, ini OP banget nampaknya. Oh, maksimal 3. Jadi, ini ku pakein skill. Oh, enggak jadi bilang OP, ding. Tapi keren operanya. Soalnya ada cooldown-nya 15 detik. Yang kena skill itu ya nggak bisa ngomong, nggak bisa pakai skill, nggak bisa sapu, nggak bisa perbenerin sapu selama satu meeting. Jadi ini meeting, setelah meeting baru bisa aktifin lagi. Apakah yang udah mati bisa dikill? Bisa tuh, yang udah kena itu bisa dikill ya, bisa. Yang bisa lihat skill siapa? Cuma diri sendiri. Aku nggak tahu ya, apakah ketika itu bisa nambahin voting atau enggak. Perlu dieksperimen sih. Cian ya, apakah bisa nambahin voting? Aku bakal cobain skill ke banyak orang dulu deh. Kita skill ke banyak orang ya. Nanti aku bakal suruh voting. Oke. Aku penasaran loh. Tapi untuk pengisian skillnya cepet banget sih.
Wow, ini sih bisa dibilang unlimited skillnya ya, karena skillnya mengisi terus. Ketika semua dipakein skill, kayaknya keren banget loh di team meeting. Team meeting nggak ada yang ngobrol sama sekali. Oke, ini semua udah aku pakein skill ya. Aku coba ini. Nyuruh voting aku, apakah ada bisa ngevote tadi atau enggak, kita eksperimen. Kan semua udah aku pakein skill ya, apakah bisa ngevoting? Oh, bisa. Jadi enggak ngaruh terhadap voting ya. Ngaruhnya terhadap suara, skill, terus perbaikan sapo, itu ngaruhnya ke itu, tapi ke dalam suara ini enggak ngaruh. Suara voting lah maksudku. Kalau suara bicara bisa hilang otomatis. Lari aja. Tahu ya si putih apa? Ada dokter Kang report. Oh ya udah, kalau ketemu ping ya udah gas ping. Bisa nggak sih, takutnya ini sepakar nggak ada temenin kami sih. Ping dibuang, aku jadi tahu ya siapa nanti, siapa yang gokil netral ataupun impos. Kenapa di swipe ke biru? Lah gimana? Kok imposnya udah mati dua-duanya? Kok bisa? Kok bisa sih? Kok bisa sih? Jujur ya, aku seorang serif. Aku tadi ngekill putih di medis, terus aku diam aja. Itu doang. Kaitonya siapa? Cepuin aja kita voting Kaito. Kaitonya siapa? Cepuin kita voting ya. WC siapa? WC siapa? Berarti antara ping sama cok, antara ping sama Cian ya, antara ping Cian. Berarti Cian dulu, nanti kalau salah ping. Ya, Cian dulu kalau salah ping. Cian sama ping, entah siapa.
Emang ada yang mau pakai guardian ya? Entah sih. Tepat sekali. Itu impostor satunya kenapa ya? Impostor satunya di Warden atau di Guild? Masa ada sheriff sejago aku? Ijo. Siapa ya? Oh, biru. Biru sheriff, biru nge-kill. Oh, mantap biru, tapi kamu terbuang sia-sia. Ada yang benar mau pakai guardian?